6 Maret 2011 dengan komitmen untuk menyatukan makhluk-makhluk yang stres agar hilang galau, maka terbentuklah sebuah komunitas Stasiun Orang Gila. Komunitas ini lebih digandrungi dari game cacing di FB atau room uting-uting di Bigo Live. Dengan kegokilannya, SOG mendapatkan kepercayaan dari mulai dikontrak OVJ, nonton bukan empat mata, sampai dengan mendapat job gali sumur ke samping. Komunitas dengan para member yang akan segera sukses ini melahirkan seperti Mamas, Reman, Setan, Bocong, Ben, Billy, Marley, Jai Cabe, Rizal, Dila, Artis, Kunti, Eka, Jimmy, dan Sudara. Komunitas ini sempat vakum beberapa tahun karena para anggotanya sibuk dengan profesi masing-masing. Ada yang menjadi tukang gali sumur, tukang servis payung, pengamen, kolektor puntung rokok, dan cover boy menyangga dinding kelurahan. Tepat tanggal 19 Oktober 2019, Stasiun Orang Gila berdiri kembali dengan moto terlahir kembali. Maka di tanggal tersebut, Stasiun Orang Gila Reborn, ya SOG Reborn. SOG? Apa ya? Komunitas tempat di mana curhat sedih berubah jadi tertawa. Di mana ketika lu lagi patah hati, terus hati lu jadi nyambung lagi kayak di las dan awah, gue pengen boker. Kalau menurut gue sih, SOG asik-asik aja. Gue mau gitu orangnya. Bangga agak lo. Anjir. SOG, Stasiun Orang Gila. Komunitas di mana kata gila menjadi sebuah kata yang harus ditakutin. Yang gak harus ditakutin. Karena sejarah membuktikan banyak orang-orang besar dan jenius yang awalnya dianggap gila. Bagaimana? Gue udah kayak orang bener belum? SOG menurut gue komunitas ini ibarat air di daun talas. Kenapa gue bilang begitu? Karena apabila kita menyendiri dan merenung, maka hujan turun semakin deras. Gak nyambung kan? Bodoh amat. Kalau menurut gua, SOG itu tempatnya kita ngumpul bareng, gokil-gokilan, ngelepas pakaian, ngelepas stres maksud gua. Timbuk-timbukan sendal, colong-colongan handphone, tabrak-tabrakin mobil. Begitu dah pokoknya dah. SOG berdiri 6 Maret 2011. Komunitas yang paling gua sukain. Kagak ada galau, kagak ada stres, kagak ada matinya. Dan satu lagi yang paling gue sukain, ketua SOG itu cantik bingi. Stasiun Orang Gila sempat vakum 7 tahunan. Dan sekarang kita mulai reborn dengan gaya baru dan muka-muka baru. Karena muka lama udah pada berubah jadi keriput dan ubanan. SOG Reborn. Oke Bray, buat lu semua fans dari FP SOG atau Stasiun Orang Gila yang udah sekian lama kita dikubur, gak pernah bangun lagi, dan malam ini kita reborn. Kita lahir kembali. Dan buat ngerayain di sini udah kumpul semuanya dedengkot-dedengkot dari SOG. Dan kita ngerayain SOG Reborn. Dan sekarang kita bakal potong kue tart SOG atau Stasiun Orang Gila Reborn. Yang motong dedengkotnya Stasiun Orang Gila yaitu Masinis Stasiun. Nah ini dia. Potong Mas.
Oke, inilah penyerahan kue kepada Reman Stasiun. Nama sini Stasiun. Oke. Oke, Reman.